Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Oh ya, hari ini banyak teman-teman yang menunaikan ibadah puasa ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan teman-teman bisa melalui hari ini. Oke, teman-teman, hari ini saya mau berbagi resep terang bulan atau martabak manis rasa coklat ya teman-teman. Ini saya pakainya tidak pakai telur, tapi pakai ragi instan dan baking powder serta baking soda. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang baru datang, terima kasih ya sudah bergabung di channel ini dan mengklik video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, tolong bantu channel ini untuk berkembang dengan cara mensubscribe. Dan jangan lupa jika suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, serta share video ini. Oke, sekarang kita masuk ke bahan-bahan dan cara pembuatan. Nah teman-teman, ini saya punya 150 gram tepung protein sedang. Kemudian saya tambahkan 1,5 sendok makan coklat bubuk. Dan kemudian saya tambahkan 3 sendok makan gula serta 1,5 sendok makan ragi instan. Lalu 1,5 sendok teh baking powder dan 1/4 sendok teh garam ya teman-teman, untuk penyeimbang aja. Ini kita campur rata seperti ini. Nah kalau sudah rata, sekarang kita masukkan 270 ml susu cair. Di sini saya memakai susu full cream yang plain ya teman-teman. Masukkannya sedikit demi sedikit sambil kita aduk ya teman-teman, supaya ini mengaduknya itu rata dan tidak ada bagian tepung yang bergerindil. Nah kalau mau hasilnya yang lebih halus teman-teman, nanti setelah susunya habis dituangkan semua dan dicampur semua, teman-teman bisa menyaringnya. Atau kalau tidak mau menyaring seperti saya, usahakan mengaduknya itu benar-benar rata ya teman-teman, jadi tidak ada tepung yang bergerindil, supaya nanti kalau waktu kita panggang di teflon bagiannya tuh semuanya lembut gitu ya teman-teman. Nah kita aduk terus sampai tercampur rata, kira-kira teksturnya seperti ini ya teman-teman. Nah sekarang kita diamkan selama 1 jam ya teman-teman. Kita tutup seperti ini dengan cling wrap, lalu kita diamkan 1 jam untuk istirahat sebentar adonannya. Nah ini setelah 1 jam teman-teman, kita siap untuk proses selanjutnya. Di wadah yang lain kita siapkan 1/2 sendok teh air biasa, air matang, lalu kita tambah dengan 1/2 sendok teh soda kue ya teman-teman, baking soda ya teman-teman. Lalu kita aduk seperti ini, lalu kita campurkan ke adonannya tadi, larutan baking soda ya teman-teman, lalu kita aduk rata seperti ini. Nah sekarang kita masukkan 1/2 sendok makan margarin atau butter cair ya teman-teman, lalu kita aduk rata seperti ini. Usahakan semua margarinnya tercampur rata di adonan. Nah setelah tercampur rata, nanti kita sisihkan adonannya dan kita siap memanggang. Sebelumnya teflonnya itu dipanaskan di suhu api yang paling kecil ya teman-teman, seperti ini, dipanaskan dulu. Ini saya panaskan di api nomor 2, lalu selama 15 menit saya panaskan, dia udah panas. Terus saya kasih tadi sedikit margarin cair, lalu saya ratakan. Sudah panas, sekarang kita tuang adonannya ya teman-teman. Ini tebal tipisnya tergantung teman-teman ya. Ini saya pakai 2 sendok sayur dulu, lalu kita goyang bagian pinggirnya seperti ini. Ini untuk membentuk lapisan pinggirnya itu ya, supaya kayak di martabak yang dijual-jual itu.
Nah, seperti ini, lalu kita biarkan dia sampai muncul gelembung-gelembungnya, dan gelembung-gelembungnya itu terpecah gitu ya teman-teman. Jadi nanti ada lubang-lubangnya, itu yang membuat teksturnya dia berserat gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini muncul gelembung-gelembungnya. Nah, nanti kalau gelembung-gelembungnya ini sudah terpecah menjadi pori-pori seperti ini, baru kita tutup dan lalu kita matangkan ya teman-teman. Kita tunggu kira-kira 15 menit. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Sekarang kita angkat, lalu kita olesi permukaannya depan dan bawahnya dengan butter ya teman-teman. Kita oles dengan butter dulu seperti ini, lalu kemudian kita kasih atasnya dengan kental manis seperti ini, banyaknya terserah, tergantung teman-teman ya. Lalu boleh diratakan nanti. Sekarang kita kasih topping. Ini saya kasih meses bagian yang setengahnya, dan bagian yang setengah yang lain saya kasih dia biskuit atau Oreo ya, Oreo yang sudah saya hancurkan sebelumnya. Ini karena requestnya anak-anak mau martabak manis coklat, jadi isinya pun mereka juga maunya coklat. Saya kasih semuanya coklat seperti ini. Nah, ini kemudian saya belah tengahnya ya teman-teman, untuk saya jadi satukan seperti ini, jadi seperti yang dijual di abang-abang itu ya. Lalu bagian bawahnya saya kasih lagi butter seperti ini supaya lebih enak lagi. Semakin banyak butternya semakin enak ya teman-teman. Dan bagian yang satunya juga nanti dioles butter sama seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, sudah saya iris. Ini teksturnya seperti ini. Ini berserat sekali dan empuk sekali, walaupun nggak pakai telur. Jadi martabak manis ekonomis, empuk sekali. Teman-teman pasti bisa bikin. Ini gampang sekali resepnya. Nah, ini teman-teman ya, lihat teksturnya berserat seperti ini ya. Kuncinya kita memanggangnya dengan api kecil ya teman-teman. Oke teman-teman, segini aja ya hari ini resep yang saya bisa bagi. Semoga bisa menjadi varian untuk menu berbuka kalian. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tolong bantu untuk subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberi video yang resep yang bisa bermanfaat lagi. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Terima kasih. Bye.